Untuk itu dengan ini saya menyatakan tolong dibubarkan hajatan ini saat ini juga. Dan nanti Pak Kapolsek belum punya hajat panggil polisi. Silakan Pak Mulo. Masih Pak. Masih Bapak Ibu sekalian ya. Kemarin saya sudah sini seperti yang sampaikan Pak Tamat sesuai instruksi Bupati yang terakhir nomor 16. Nah, mohon yang sudah hadir kemudian sudah selesai acara silakan. Sudah, mundur aja. Ini nomor saya memang kita karena COVID di wilayah kita semakin tinggi grafiknya. Silakan dengan Bapak Ibu yang sudah selesai melaksanakan acara silakan untuk membubarkan. Ini buah kita. Ini untuk kesehatan kita bersama, untuk kepentingan bersama. Ya, saya kira acara sudah selesai kemarin. Ya, Bapak Ibu ya, yang punya gawe, undangan, saya mohon silakan untuk mundur. Ini mohon maaf sekali lagi ya, mungkin acara sudah sebagian berlangsung. Silakan. Kamu datang, panganan di depan aja, 10 anu langsung di depan aja. Panitianya mana? Kamu silakan untuk teknis makan yang sudah disiapkan. Dengan batikan dengan teknis monggo. Yang jelas untuk kegiatan antara saya kira cukup panitian. Panitianya ini, makanan sudah ada. Tolong tamu yang datang, perkenalkan makanan taruh depan, kasih maka apa, kasih meja depan, kasih snack, makanan langsung suruh kurang, tidak usah masuk. Kita non sewu Bapak Ibu, darurat COVID. Ibu Pertiwi baru menangis. Karena apa? Banyak warga yang meninggal. Setiap hari kapan semana banyak yang meninggal. Bapak, ini malah berkumpul di sini. Kemarin kami sudah ke sini edukasi. Siap menyambut tamu pulang langsung dikasih makanannya. Kenyataannya seperti ini. Kami kurang apa? Ini sudah viral kemana-mana, Bapak. Saya pagi kesini saya sudah percaya sama kemarin saya pesan sama panitia. Sudah percaya, oh berarti kooperatif. Nyatanya yang tadi viral foto di sini tak terkendali. Kami harus berkata apa? Apalagi Bapak Ibu di luar negeri loh. Yang punya hajat loh. Kamu gak bisa bicara. Ini melanggar ini.